Gerak cepat dilakukan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Kaltim menyusul amblesnya jalan di Sepaku Penajam Pasir Utara Senin siang. Tidak hanya memperbaiki kerusakan, mereka juga membuka jalan darurat agar kemacetan dari arah Penajam maupun Balikpapan tidak semakin panjang. Koordinator lapangan BPJN Kaltim, Sri Widodo, menyatakan langkah tercepat yakni dengan menimbun bagian yang ambles agar pengendara tetap bisa melintas meski di musim hujan, bagian permukaan akan ditutup menggunakan plat. Boknya belum, artinya ini masih untuk penanganan sementara kalau supaya kendaraan-kendaraan yang besar bisa lewat. Kalau penanganan sementara diuruk ya berarti Pak? Iya, ini Pak. Diuruk, pakai gerang-gerang semua, nanti topnya nanti kalau ada plat nanti upayakan plat lapisan atasnya supaya ini. Pengerjaan kira-kira berapa lama Pak kalau secara teknis? Kalau ini sewa malam ini kalau bisa paling lambat malam lah. Bisa dilalui. Iya, untuk satu sisi aja ya. Tapi kalau untuk kelar paten ke... Ya nanti Pak, mungkin seminggu lah. Itu. Seminggu ya? Ya, karena kan terkait beton kan. Ini berapa meter Pak? Ini 12-an ya. 12? Ya. 12 meter ya, ya Pak ya? 11, kedalaman. Antara 11 kedalaman. Kalau kedalaman? Bobnya aja 4 Pak. Jadi. Oh 4 meter ya Pak. Jalan yang ambles posisinya persis di atas aliran air. Penyebabnya adalah beban yang semakin berat karena arus kendaraan yang semakin padat. Di samping itu, jalan tersebut sudah rapuh akibat termakan usia. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara.